akibat penutupan jalan raya Tangerang Serang, aktivitas warga lumpuh. Selain mengganggu pengguna jalan, para pelajar di wilayah ini juga tidak bisa bersekolah. Mereka terpaksa jalan kaki hingga puluhan kilometer. Selain itu, pengguna jalan tol dari Jakarta mengarah Tangerang dan sebaliknya terhambat. Menurut koordinator aksi, mereka menuntut janji PLT Gubernur Banten, Rano Karno, untuk merevisi UMK tahun 2015 senilai Rp3.200.000 sesuai dengan kebutuhan buruh. Kita menuntut kepada pemerintah daerah Kabupaten untuk segera merevisi UMK yaitu senilai Dalam aksinya, buruh meminta UMK sebesar Rp3.200.000 untuk memenuhi kebutuhan hidup pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebanyak 1.300 anggota kepolisian dari wilayah hukum Polda Metro Jaya dan ribuan anggota Kodim 0506 Tangerang disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.